Berapa, Pak? Yangnya tadi kan udah tuh, 12 juta. Ah, 12 juta? Tadi kan Kak Nata pilih 18, aku pilih 2 deh, jadi total 20. Oke, gue mau kabur aja lah. Coba ya. Coba hitung-hitung berapa tuh? Guys, jadi hari ini spesial, kita akan keluar rumah karena nggak tahu, katanya ayah ada sesuatu penting yang harus dibeli. Ini aku lagi siapin bekal, belum sempat sarapan pagi. Aku ngebekelin burger. Ini berapa? Itu nih aku lagi potong-potong burger. Laper ya? Laper banget, Pak. Siapa? Aku. Nih hand sanitizer-nya mana? Dibawain satu-satu buat ayah, buat Kanaka, semua Kanaka dipakein apa namanya si dompet kalung gitu buat hand sanitizer. Let's go guys, berangkat. Come take my hand and see the world around you. The time is right, just let the light surround you. As step by step you feel it coming. Pohon apa yang suka dimakan sama panda? Bambu. Yeay, betul. Tepuk tangan semuanya buat Kanaka. Yeay. Oh, begitu biasanya di pohon itu dong. Di pohon itu. Apa? Cuk merah. Enggak, di pohon pisang. Kasih tahu. Geh. Tahu enggak? Kalau begitu itu biasanya nempel di pohon pisang. Oh, gitu. Oh. Kita sekarang jadi tahu ya, guys ya. Aida, tunggu dulu ya, biar cepat sampai, aku mau beli bohong semuanya. Kanaka tidur, guys. Udah nyampe, sayang. Kita mau beli apa sih? Mau beli apa? Cupang. Hei, emang kamu bisa peliharanya nanti di rumah? Bisa, tinggal dikasih makan doang. Makannya apa? Makanya kan pelet ikan. Yaudah, kita turun ya. Ini orangnya udah bisa telepon nih. Pak, saya mau turun ya, beli cupang ya. Semuanya ya. Yuk. Perjalanan jauh. Dari Ciputat ke sini, tapi kita lihat Mata World. Yuk, ini. Masuk yuk. Nih peralatan, guys. Tuh. Facial, masker. Ini kantongin apa kah ini? Ini apa? Sanitizer. Hand sanitizer. Let's go. Dah, tunggu biar saya buka pintu. Terus. Assalamualaikum. Bener nggak nih jual cupang? Tahu aku, nggak ada tulisannya, nggak ada orang. Jadi kita dipikir maling lah ya. Kenapa ya? Assalamualaikum. Ini benar nggak? Aku sih nggak tahu, katanya nomor 2. Ada, oh iya benar. Apa di atas ya? Masuk Kanaka langsung pilih udah pulang ya. Gimana kok? Sehat kok? Sehat. Jadi guys, ini adalah teman kita. Sebenarnya dia orang kucing, kenapa sekarang jadi orang cupang? Iya, orang kucing. Ya karena corona begini ya mau gimana? Emang kucing kenapa? Kucing kan lagi enggak ada event. Oh. Gitu. Jadi biaranya yang kok enggak pakai masker?
Masker. Masker ya gitu. Oh iya, rumah-rumah dia gue yang protes lagi. Oh, mau belum cupang. Banyak dong. Nanti cupangnya gue taruhnya di mana di rumah kita belum siap? Di toples, iya, kalau enggak di soliter kaca. Oh, di atas. Boleh di atas. Yuk, ke atas. Let's go. Ini mahal-mahal. Ini yang sortiran. Oh. Ini ntar kalian yang kecilnya, ntar kalau misalnya dia udah gede, ini baru pindah ke sini. Oh gitu. Gitu. Ya udah, kakak mau lihat yang mana? Lucu banget ini cupangnya, kak. Lihat. Itu kenapa dibatas-batasin gitu sih, Pak? Biar dia nggak ngedok. Nggak apa? Ngedok. Oh. Kalau diginin bisa ngadu nanti? Bisa, bisa, bisa sama-sama ngedok dia. Itu harganya Rp750.000. Kok Rp750.000? Ikan begini doang? Tergantung kualitasnya, Bun. Jadi yang murah pun juga ada sebenarnya. Yang paling mahal yang mana? Yang paling mahal tuh ada lagi. Kenapa, saya? Lucu banget yang mana? Mana yang mana? Oh, itu yang kemarin tuh. Yang mana? Yang di bawah. Oh, yang udah ada pesanan orang ya? Mana? Itu yang buntutnya biru itu. Lucu ya? Kakak suka itu? Tuh kan, sukanya yang itu, kanaka. Makannya pakai apa? Makannya pakai pelet. Ini kayak gini nih, kayak pelet nih. Ini dikasih gini juga. Berapa kali makan, Om? Ini kayak gini nih. Suka makan tadi. Kayak ngedok dia. Dikit doang. Dikit aja udah banyak-banyak, ntar butek airnya. Bisa diajak main nanti kalau di rumah. Tuh, ntar dia bisa ngikutin tangannya. Tuh, Kak. Oh, bisa begitu tuh, Kak. Ih, tuh, Kak. Tuh, ya kan? Yang mana? Iya. Ini, Kak. Yang ini. Yang oh, ini yang ada rumbai-rumbainya, Kak, tuh. Kemarin ini. Ambalnya yang mahal yang. Ini Jaya. Semuanya mahal karena kan di sini mah. Tuh, ini Jaya nih lumayan. Jadi sebenarnya ini range harganya dari berapa sampai berapa, Pak? Range harganya kalau misalnya dari yang murahnya paling dari 50.000 sampai 5 juta juga ada, Bun. 5 juta. Yang mana yang 5 juta? 5 juta, kebetulan udah laku sih. Yang ini nih, kayak gini nih. Ini 3 juta gue jual. Ini 3 juta. Terus ini? Bunga. Itu kemarin menang di Thailand tuh, Bun. Ya udah, ini kita beli. Ini hati. Apa? Menang di Thailand kemarin, ikut kontes online. Ada aja sih. Ini kita ambil semuanya nih, 1, 2. Hah? Apa? Kita beli 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hah? Enggak. Gak apa-apa lah, Bu, nyenengin anak kenapa sih? Gak ada lah nyenengin anak beli cupang 3 juta. Emang kenapa? Yang mana, Kak? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kali itu 8 berapa, Pak? Hah? 8 kali ini. Apa? Berapa, Pak? Yang ini tadi kan udah tuh 12 juta. Hah, 12 juta. Tadi kan Kanaka pilih 18, aku pilih 2 deh. Jadi total 20. Oke, gua mau kabur aja ya, lah. Coba. Ya. Coba hitung berapa tuh? Udah ya? Oke, siap. Oh, thank you.
Ya udah, ini kayaknya Ayah punya hobi baru karena Ayah udah bekerja dengan dia. Dan anaknya juga happy banget beli cupang, ya udah boleh-boleh aja. Terus katanya Ayah mau diternakin juga ya? Iya dong. Cupangnya mau diternakin juga. Oke. Nanti diajarin sama Patria, Pak. Pasti. Cupangnya mau diternakin juga. Tapi kalau misalkan kalian pengen cari cupang hias, itu bisa ke teman aku di Patria. Aku taruh nomornya di bawah. Mana kau senang? Happy? Apa ya cupang dong? Nanti aku tanti ke aku. Oke guys. Kita pamit. Pamit. Dadah. Makasih ya udah nonton YouTube channel aku. Jangan lupa, aku masih punya banyak video-video yang lainnya. Jadi subscribe dong. Kalau kamu subscribe, berarti kamu mendukung aku untuk terus berkarya. Aku hitung ya. 1. Di situ. Iya betul. 2. 3. Pencet tombol merahnya. Terima kasih.